Waduh, selamat sore. Kita sekarang melipir ke kebun Bang Din. Bang Din, ini gaya ngurus kebun ini emang begini. Gitu. Ya ini Bang. Ini kan bahannya minim. Ya. Tahun depan. Ini mau dibuat kayak gini apa mau diganti rencananya ke depannya? Ini dibuat kayak begini. Ini gaya kesukaan Bang Din. Nah, jawabannya seperti itu. Ini gaya kesukaan Bang Din. Nah, ini kopi Tugu Sari. Ini di angka 5 kilo dapat. 5 kilo dapat ini. Ini jenis Baggio. Ini jenis Baggio. Ya, ini jenis Baggio di kebun Bang Din. Ayo langsung aja ikut serta. Ayo, siap. Ini Baggio di kebun Bang Din, pemirsa, teman-teman semua, ya. Yang lebih terawat, ya, setiap hari di lus. Usia 1 tahun apa berapa ini? Ini, ya, usia 1 tahun bisa dibilang. Ini Baggio juga. Usia 1 tahun. Ini nyambung, ini jambung perkiraan bulan 2 ya, bulan 1 bulan 2. Hasilnya seperti ini. Ini nyambung bulan 11 12, hasilnya seperti ini. Mantap. Mantap, guys. Mana kepada ngejok kah kopi itu ah? Nah, sini yuk, kita sini yuk. Yang di kosong lagi. Ini Wai Kanan pemirsa ya, berkunjung ke kebun Bang Din. Jangan lupa ikutin juga Facebook Pro nya Bang Din, namanya Din Kopi. Din Kopi, ikutin ya. Aku tak nungguri lah. Di belakang nggak apa-apa, sebagian. Agak silau pemirsa karena sore hari cerah, alhamdulillah. Kita ngeplok di kebun Bang Din. Ini kopi Bang Din. Mana Bang Dinnya? Bang Din depan, Bang Din. Halo. Bang Din, ini luar biasa bagus betul ya. Tolong jelaskan itu kopi apa, Bang Din? Ini kopi Robusta jenis Tugu Sari. Oke, di bulan 11 kita sempat ada agenda bahwasanya bulan 1 bulan 2 Bang Brian, Bang Julgipri, klon Manda mau ke sini. Udah ke sini belum? Belum. Selama ini belum. Wah, Bang Brian. Nah, ini hasilnya Bang Brian. Pokoknya sebelum panen, sebelum dipetik kopinya sama Bang Din, Bang Brian harus ke sini. Siap. Kita ngeplok kocak lagi. Ah, itu. Ini sambung baru. Ah, ini tolong jelaskan Bang Din, ini kopi apa Bang Din? Sambung baru. Ini Baggio bukan Bang Din? Bukan. Ini kopi apa Bang Din? Kau apa ini? Hah? Kau apa sini? Ini klon biasa saya sambung. Oh. Oh, ini berarti klon Din. Ah, klon Din ini. Sebenarnya ada lokalan ame daun mirip Baggio ah. Ame kecil dikit lah. Kawonya dedeng. Cuma dia ada dua tingkat. Aw. Oh. Gitu. Tapi dia ini sama giga lo. Oh, aw. Oh. Mantap. Asik. Tahun depannya dia. Aw. Aw. Siapa kakaan? Ading kakang kance di mana berada? Kakak anu. Kita sedang berada di kebun Bang Din. Kita ngina kawe Tugu Ijang. Tugu Ijang. Legendaris, guys. Ame kance dari Wai Kanan. Au. Bandar Agung Banjit, guys. Banjit. Luar biasa. Pemirsa ini bagus betul. Cetenian. Cetenian. Pajero. Ame kate Ribon. Ame kate Pak Muglis Basri. Pajero. Ah. Oh, oke, ada tim pemandu. Gitu aja yuk. Sini. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus pemirsa. Karena silau ini ya. Ini silau banget sore hari cerah. Mana buah semua? Oh. Bang, mana caranya mak ini nih? Maju kudai. Wawancara kudai kita Bang Din. Sana. Oi. Nah, saya mau tidur, guys. Terakhir ya, teman-teman semua, kebun Bang Din berbuah lebat seperti ini di tahun 2020. Dan kembali sekarang berbuah lebat di tahun 2024. Bang Din, dengan keadaan buah lebat seperti ini,
Ini rencananya mau naik haji apa mau nikah lagi Bang Din? Insyaallah jangan kabulkan yang satu tadi. Kalau yang naik haji insyaallah mudah-mudahan. Amin. Amin. Selain itu Bang Din, apalagi keinginannya Bang Din? Tentunya untuk kebutuhan keluarga. Oke. Oke. Untuk kebutuhan keluarga, anak ya, kuliah segala macam ya. Iya. Siap. Enggak apa Jero Bang Din? Hah? Enggak apa Jero aja? Belum sampai. Belum sampai. Cuma 2000 batang, Bro. Oh, yang di sini ya. Dan berapa ton, Bang? Ini begi lagi. Ini Jember. Jember. Itu udah lebar. Ini Jember. Hati-hati. Ini Jember. Oh, iya. Ini Jember juga. Ini Jember. Untuk ini Jember. Saya Bandar Agung yang mau karungan. Hmm? Karungan di sini nih. Ya. Ya, boleh. Boleh. Siap. Dan siapin. Saya juga mau upahan ini. Ini dia. Saya mah maunya pemangkasan, Bosin Show. 2000 batang. Enggak gaji enggak main. Iya. Wow, Bang Den. Bang Den. Kamu naik kemarin Bang Den. Bisa review kopi burimu udah 3 pokok. Ini apa ini? Lokal. Bungkaan itu. Mantap, lawan guys. Iya. Lokal. Kuning lah hampir mirip. Mirip ya. Size-nya kecil. Ah, ini. Kawunya Bang Din. Bang Gijar pasti gila. Bukan Bang ya? Hah? Bukan, itu tunas. Sedih saya kan lihat. Sedih. Oh. Salam PKM. Mantap. Bagus. Satu. Petani kopi Indonesia jaya. Jaya. HP aku. Nah, udah jalan tadi belum? Dah, udah ada tadi. 1, 2, 3. Salam PKM. Mantap. Indonesia jaya. Robusta lampu merah. Yes. Itu yang di bawah yang mungkin perkiraan sekitar 1 karung pupuk ya. Wow, 1 karung pupuk perkiraan 1 batang. Kita lihat dulu. Amin. Di bunuh. Nah, pemirsa ini perkiraan 1 karung pupuk. Pupuk hasilnya ya, 1 batang. Sesuai karena ini cabangnya ini kisaran 4 meter lah panjangnya. 3 meter 4 meter dia. Kiri kanan depan belakangnya. Ya sesuai. Tugu sari tua. Oke, wow. Luar biasa. Pajero. Ribon. Jemur. Pajero. Ribon jauhan. Nganggau. Nganggau lagi. Wow. Macetnya hantu ini. Lagi nganggau. Nganggau lagi. Gini dua. Untuk kawasan nano. Kawasan. Ini lokal emang ya? Iya, lokal. Makasih emang ya? Ini lokal. Lokal bagus, guys. Ini di kebun saya juga ada nih. Ini? Iya. Emang ciri khasnya dia keriting begini. Ya. Keriput lokal. Itu dikembangkan. Dikembangkan di kebun saya juga ada ini. Tunas saja ambil Bang, Musa ambil ya. Udah dipatu sekitar 3 kali. 3 kali? Menyala, guys. Menyala. Cepean udah kelihatan tuh. Menyala ini. Cepean kelihatan. Menyala. Sip. Berapa Bang karpet hari ini, Bang? 3 ton, 3 tonan ini. Amin. Ini putiran pertama baru dapat 18. Ah. 18 dapat kemarin itu 3 ton sama dia. Ah. Ya, 37. Putiran pertama udah 3 ton. Bang. Oh, 3 kintal. Enggak sama. Nah, sini. Ini saya bikin wallpaper. Ini saya udah punya bibitnya. Dan udah hidup di kebun saya. Yang belakang itu nih, yang udah merah itu. Ini lancuran Bang Din ini. Cuman size-nya kecil. Ya, kecil. Size-nya kecil saya kurang suka. Hah? Pupuan. Nah, suara bukan itu, suara. Tanya ke masternya kalian. Bukan suara, yo. Tanya ke masternya. Korea SPKCL dia. Korea lah, habis dipupuk. Korea SPKCL. NPK, nitrogen fosfat kalium. Nah, ini lokalan jumbo. Ya. Oh, lokalan jumbo, guys.
bakalan jumbo ya. Ada ya. Namanya aja, cuman bakalan jumbo. Kembangin, oi. Apaan lu prikirong ini? Bangin, mirip tugu biru, kembangin ini. Tapi bukan tugu biru ini. Bukan. Hampir. Hampir. Daunnya kurang besar dia. Ya. Mas semangat malah nih Bang. Ya. Nah, pemirsa, ini mau foto-foto mereka pemirsa sebelum pulang ke Wai Kanan. Buat kenang-kenangan di kebunnya ya. Andin. Tugu sarinya, guys. Pajero, Pajero, Pajero. Silakan foto-foto. Tulan kebone contoh. Keren. Foto air. Tulang, tulang. Siap, siap. Kita mau sesi foto-foto dulu. Tadi saya dari tadi di belakang layar. Nah, sekarang saya di depan layar. Mereka pada minta foto-foto sebelum pulang ke Wai Kanan. Udah dipencet belum ini? Udah, ya, sip. Satu, dua, tiga. Ini, keren. Udah, gampang kopi. Mantap. Gampang kopi dulu. Asik. Semua kesel lagi. Untuk petani kopi, khususnya yang muda-muda, ayo semangat, ya. Perbaiki kebunnya, baguskan kebunnya, karena kopi ini sangat menjanjikan ke depannya. Jadi harus dirawat dengan sungguh-sungguh, teman-teman, ya. Cari referensi sampai ke Lampung Barat yang bisa dipetik, diterapkan, yang enggak kepetik, jangan dipetik. Kira-kira begitu pemirsa. Siap. Pokoknya semangat siap. Apa yang sudah diajarkan di PKM itu diterapkan. Siap, siap, siap. Ya, siap, siap. Supaya berhasil. Salam PKM. Mantap. Selesai ngomong. Ayo, sip. Pegel. Lupa saya ini apa tadi, Bang? Ayo. Apa diterapkan apa tadi? Ya. Kunci nomor satu, modal nomor satu itu niat. Siap. Siap. Niat. Rajin, pinter. Kolaborasikan, insya Allah cepat sukses berhasil. Dan mau belajar. Amin. Salam PKM. Mantap. Nah, langsung jatuh dia. Apa yang mau jimat ini? Jimat ini lagi. Udah ya, pulang jam 5. Ya. Saya ini tadi anak udah ngomel-ngomel. Ya.